ibu saudara yang diberkati Tuhan, salam. Sekali lagi, salam. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, saya memilih teks terakhir dari Yohanes pasal 21 setelah minggu yang lalu kita mendengar sebuah cerita mengenai penampakan Yesus yang ketiga kali dan masih dalam konteks yang sama atau dalam teks atau dalam pasal yang sama tetapi ayat yang berbeda. Melayani dengan hati sampai mati. Saudara, itulah tema kita, melayani dengan hati sampai mati. Saya sengaja bikin dua kata itu sejajar, yaitu hati dan mati. Melayani dengan hati sampai mati. Saudara, kalau saudara perhatikan ini, maka saudara akan dapati ini pernyataan saya, melayani dengan hati, melayani sampai mati. Hanya mereka yang melayani dengan hati yang akan bertahan dan setia melayani sampai mati. Artinya mereka yang melayani dengan hati sajalah yang akan tetap setia melayani Tuhan sampai dia mati. Saudara dengar baik-baik. Orang yang melayani dengan hati, beribadah dengan hatilah yang bisa bertahan sampai mati. Orang yang melayani tanpa hati yang sungguh-sungguh, selalu saya bilang Anda akan berhenti di tengah jalan. Siapapun dia, pendeta saja bisa berhenti di perjalanan. Kenapa? Karena ada orang yang melayani tanpa hati. Saudara, dan ini bahaya. Kalau orang melayani tanpa hati, maka saya percaya bahwa saudara tidak akan bisa menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita, khusus dalam melayani Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, saya ulangi lagi, melayani dengan hati harus benar-benar lahir dari hati. Maka kita akan mengakhiri perjalanan hidup kita dengan setia sampai mati. Saudara, Yohanes 21 ayat 15 bilang begini, sesudah sarapan, jadi ini kalau saudara baca ayat 14, dia bilang ini penampakan Yesus setelah dia bangkit adalah penampakan ketiga. Jadi masih dalam konteks penampakan Yesus ketiga setelah kebangkitan. Saya baca, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu ayat 18-19 sebagai terakhir, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau akan berjalan kemana saja kau kendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudaraku yang diberkati, tadi saya bilang, melayani dengan hati, maka kita akan bisa melayani sampai mati. Saudara, kenapa saya harus bawa ini, saudara? Sebab ini masih ada dalam konteks suasana kebangkitan Kristus. Nah, kalau Bapak Ibu lihat sebentar, kita akan mendapati ciri-ciri orang yang melayani dengan hati. Semua orang mau melayani, semua orang bisa melayani. Tetapi saya mau bawa saudara supaya saudara mengerti bahwa melayani harus dengan hati. Kenapa? Kalau tidak, saudara akan rasa lelah dalam hidup ini. Capek, bosan, apalagi kecewa. Itu akan membuat saudara akan kehilangan mood, kehilangan semangat, kehilangan passion untuk melayani Tuhan. Karena itu Tuhan kasih ingat Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu dia katakan, saya mengasihi engkau. Perkataan selalu dia katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya, layanilah aku, saudara. Nah, karena itu saudara, jemaat Tuhan, kita harus tahu bahwa bicara tentang pelayanan, selalu saya ingatkan saudara, pelayanan bukan milik penduduk
Saya ulangi lagi, pelayanan bukan milik seorang gembala sidang. Pelayanan adalah tanggung jawab setiap orang yang mengaku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Saudara, kenapa? Karena memang kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Saudara, inilah ciri kalau orang melayani dengan hati. Kalau orang melayani dengan hati, dia punya ciri khas. Yang pertama, mari kita lihat dengan cepat. Yang pertama, orang yang melayani dengan hati dan akan mengakhirinya sampai mati adalah orang yang melayani dengan dasar karena kita harus sadar bahwa kita kalau dipakai oleh Tuhan, kalau Tuhan pilih kita melayani, itu bukan berarti kita orang paling baik, orang paling benar, orang paling bertalenta, orang yang paling luar biasa. Tapi Anda harus tahu bahwa ketika orang-orang itu dipilih, termasuk saudara dan saya, ingat, kita melayani dengan hati. Kenapa? Karena kita sadar kalau kita dipilih melayani, itu bukan karena baiknya kita, itu bukan karena kita bertalenta, itu bukan karena kita punya kemampuan, tapi karena justru terbalik. Karena kita bukan siapa-siapa, itu hanya anugerah Tuhan. Orang yang melayani dengan hati sadar bahwa pelayanan itu adalah sebuah anugerah. Amin. Kenapa saya bilang begitu? Kalau saudara baca ayat 15 menarik. Ayat 15 menarik sekali. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada siapa, saudara-saudara? Dia berkata, Simon Petrus. Simon yang mana? Zaman dahulu itu ada banyak Simon, ya, ada banyak Petrus. Tapi dia sebutkan kepada Simon Petrus, murid Yesus, yang merupakan anak dari siapa? Yohanes. Simon anak Yohanes. Siapa Simon, saudara-saudara? Saya tanya saudara, siapa Petrus? Dia orang luar biasa? Tidak. Pertama, dia hanyalah seorang nelayan. Kedua, saudara masih ingat, waktu Yesus mau ditangkap dan disalib, dia pernah bilang sama Yesus, pada waktu Yesus mengatakan, aku akan menderita. Lalu dia bilang begini, orang lain akan lari, orang lain akan mundur, saya tidak. Tapi Yesus berkata, lu jangan terlalu omong tinggi. Dalam tempo 10 ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku berapa kali? Saudara lihat, Petrus kalau masuk dalam kriteria, Petrus tidak masuk kriteria. Dia orang gagal. Harusnya kalau saya jadi Yesus, saya tidak akan pakai dia. Dia bukan orang yang loyal. Dia bukan orang yang setia. Dia orang yang berkali-kali gagal. Minggu lalu saya menyebutkan dia, saya sebut sebagai orang yang sombong. Kenapa? Satu waktu Yesus pergi berdoa, lalu Yesus bilang, menyeberanglah. Petrus dengan senang hati berkata, menyeberang. Jadi Yesus sendiri berdoa. Petrus seolah-olah sombong dan berkata, saya tidak perlu Tuhan. Dan akhirnya dihantam gelombang, baru sadar bahwa dia perlu Yesus. Yang kedua, minggu lalu, ketika Yesus bangkit, dia tidak lagi bergelora melayani Tuhan. Dia pergi memancing, ajak teman-temannya. Di mana Yesus ingin setelah kebangkitan, mereka makin luar biasa bagi Tuhan. Tapi Petrus sekali lagi berkata, tanpa Yesus, ayo kita pancing. Tapi mereka tidak dapat apa-apa. Petrus bukan hanya orang yang biasa, orang yang masa lalunya gagal, orang yang masa lalunya tidak setia. Tapi saudara tahu, orang ini yang dipilih Tuhan. Apa artinya? Orang yang melayani dengan hati akan merasa dia bukan siapa-siapa. Kalau dia bisa melayani, itu anugerah Tuhan. Saya selalu bilang, saya jadi gembala bukan karena saya lebih baik dari saudara. Tidak. Anugerah Tuhan. Makanya saya selalu ingatkan saudara-saudara, pelayanan apapun, Anda harus beri hormat yang tinggi pada Tuhan. Mau singer, mau song leader, bahkan yang selalu saya lihat, selalu dianggap remeh adalah penerima tamu. Ya, kadang-kadang kita anggap, penerima tamu, buka pintu kayak pembantu saja. Saya kasih tahu saudara, Anda harus sadar siapa Anda. Selalu saya berkata, Petrus itu dulu nothing, dia tidak punya ikan, lalu Tuhan kasih dia ikan luar biasa. Dan yang menarik saudara adalah ini, Petrus penyangkal Tuhan. Nah, saya pikir-pikir, kalau dibanding orang lain, harusnya saya bukan orang yang layak dipilih jadi seorang pendeta, apalagi seorang gembala. Saya bukan orang yang pantas. Menyadari semakin hari bahwa, aduh Tuhan, kalau saya bisa dipilih oleh Tuhan, bisa melayani, saya harus melayani dengan hati. Karena saya dipilih, bukan karena saya siapa-siapa. Saudara baca seluruh tokoh Alkitab, mereka bukan siapa-siapa. Musa yang disebut hamba Allah yang besar memimpin jutaan umat Israel.
adalah seorang yang dimulai dengan kata apa waktu Tuhan panggil dia melayani di Mesir. Tuhan, beta sendiri bisa beromong Tuhan. Saya tidak pandai bicara, betul? Yesaya juga begitu. Saya bukan orang yang pandai bicara. Thomas yang dipanggil melayani Tuhan, seorang ragu dengan Tuhan. Saudara Daud yang dipanggil untuk menjadi apa? Garis keturunan sang Mesias yaitu Kristus akan lahir, juga pernah jatuh dalam dosa. Siapa mereka? Paulus adalah seorang mantan penjahat. Jadi saya kasih tahu saudara, tolong saya minta dengan kasih Tuhan yang selalu saya sampaikan, kalau saudara melayani, jangan bawa apapun yang menempel di tubuhmu, karena sebenarnya kita bukan siapa-siapa. Jangan pernah melayani karena saudara berpikir, maaf, saudara mungkin punya uang, saudara mungkin punya talenta, lalu tanpa saudara kayaknya kita pelayan tidak jalan. Stop. Sebuah anugerah bahwa Tuhan pilih kita. Ada amin. Dengan baik-baik anak-anak muda dan setiap saudara yang melayani di altar khususnya, saya kasih tahu saudara, bukan karena saudara lebih baik dari orang lain. Orang yang melayani dengan hati tahu diri siapa dia. Dan Petrus sadar. Petrus seperti diberi kesempatan kedua. Setelah dia gagal menyangkal Tuhan, lari dari Tuhan. Beberapa kali dia menyangkal Tuhan. Pernah satu kali seorang perempuan tanya dia, kau kan pengikut Yesus? Dia berkata, salah, bukan saya. Saya kasih tahu bapak, mama, saudara, saya jujur ya. Kalau hatimu tidak mau melayani Tuhan, saya bingung. Karena orang-orang yang kita anggap layak saja, seperti Daud itu kan raja. Tetapi dia sendiri di hadapan Tuhan sebenarnya bukan orang yang layak. Dia penuh dengan dosa, pernah jatuh dalam perzinahan. Siapa lagi saudara kalau saudara Yusuf? Selalu saya bilang Yusuf hanyalah seorang gembala, domba kecil. Tapi dia dipilih untuk melayani Tuhan. Apa artinya? Tolong saya minta dengan kasih Tuhan, perhatikanlah jadwal-jadwal di mana Tuhan kasih kesempatan kita melayani Tuhan. Kenapa? Anda bukan siapa-siapa. Kalau Anda bisa melayani, itu karena kasih karunia Tuhan. Saya tanya saudara, yang namanya kasih karunia itu pantaskah kita sombong? Tidak. Jadi poin pertama, orang yang akan melayani dengan hati adalah orang yang sadar dia bukan siapa-siapa. Ada amin. Mengapa orang berhenti melayani di tengah jalan? Sederhana, karena dia pikir dia siapa-siapa. Maksudnya gini, saya harus jujur bicara. Kadang-kadang ada banyak orang yang mau melayani tapi mereka tidak punya talenta seperti saudara dan saya. Mereka mau melayani sebenarnya, tapi mereka tidak punya talenta yang seperti saudara. Misalnya pemain musik, song leader, saya selalu singgung. Mereka punya hati. Tapi kadang-kadang, tidak semua ya, tapi kadang-kadang justru saya lihat orang yang bertalenta, orang yang punya kemampuan sebenarnya melayani, justru kadang-kadang saya minta maaf, orang-orang itu yang tidak punya hati melayani Tuhan. Coba saudara lihat, saya tadi malam diajak oleh seorang teman pergi ke kafe ODC di Lasiana. Saya lihat kebanyakan penyanyi-penyanyi kafe, coba saudara cari lihat mereka bicara nyanyi, cara main musik keren luar biasa. Tapi jarang saya menemukan pemain-pemain kafe itu adalah orang-orang yang melayani di gereja. Jarang. Saya pikir saudara lihat, kalau mau ikut talenta, saya pilih mereka. Karena mereka bersuara keren, mereka main musik keren. Tapi kalau saudara bisa melayani Tuhan, pertama-tama jangan jual mahal dengan Tuhan. Saya kasih ingat saudara, melayani Tuhan jangan bikin tingkah, apalagi jual mahal dengan Tuhan. Kayaknya saudara tidak setuju. Sekali lagi, kalau melayani Tuhan, pertama jangan jual mahal dan jangan bikin tingkah, karena sebenarnya dia bisa ambil siapapun. Jadi kalau saudara melayani, coba taruh hormat tinggi kepada Tuhan. Sebenarnya itu bukan orang yang pantas, tapi Tuhan kasih kepantasan untuk melayani Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bila baca ayat ini, Simon Petrus, Tuhan sedang, kalau orang saya ada pada zaman itu, saya akan bilang, Tuhan,
cari orang lain saja, jangan deal. Ini manusia penyangkal, lalu tidak setia, tidak loyal pada Tuhan. Sekarang Tuhan mau pakai dia. Dan kalau saudara baca kisah para rasul, pengkhotbah paling luar biasa adalah Petrus. Tapi dimulai dari Petrus sadar, sebagai seorang yang punya hati dengan Tuhan, saya melayani bukan karena saya bisa, saya melayani bukan karena saya semata bertalenta, tapi kasih karunia Tuhan. Maksud saya begini, kalau saudara belajar mengenai Simon Petrus ini dari ayat tadi, ada beberapa hal yang saya harus kasih tahu saudara. Sebenarnya Simon tidak pantas. 3 kali dia menyangkal Yesus, betul ya? Dia orang biasa dan orang yang pernah gagal. Lihat, orang-orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang biasa, orang-orang gagal, ya. Musa tidak bisa bicara, Paulus penjahat. Jadi kalau kita dipakai bukan karena kita punya kelebihan, yang tadi saya bilang kita bisa bertingkah, tetapi kalau saudara dipakai itu adalah apa? Kasih karunia Tuhan. Amin. Selanjutnya saudara, saudara lihat ini. Dalam 1 Korintus 1 ayat 26-29 persis sebagaimana Tuhan pakai orang-orang biasa. Kenapa harus pakai orang biasa? Sederhana, orang biasa, kalau dia sadar dia orang biasa, biasanya dia tidak sempat untuk jadi orang sombong. Coba kata saudara lihat, Tuhan pilih orang-orang ini di perjanjian baru. 1 Korintus 1 ayat 26-29 perhatikan, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Tentu untuk melayani Tuhan. Menurut ukuran manusia tidak banyak yang apa? Bijak. Dulu kan kita mau maju ke depan saja gemetar kan? Mau omong saja 1 kata gemetar kan? Biar ini kita dipakai Tuhan. Dengan dia bilang gini. Dulu kita bukan apa? Ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia tidak banyak yang bijak. Lalu apa? Tidak banyak yang berpengaruh. Siapa berpengaruh di sini? Adakah jemaat kita wali kota di sini? Adakah jemaat saya gubernur di sini? Tidak. Kalau saudara dimelayani, ingat dia tidak pilih orang yang berpengaruh. Supaya apa? Supaya kita sadar kita harus melayani Tuhan. Karena kita bukan orang pengaruh. Tapi walaupun kita bukan orang pengaruh, kita dipanggil untuk urus pekerjaan Tuhan. Itu hebatnya Tuhan. Amin. Lalu dia bilang apa? Tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Kadang-kadang sebagai manusia saya berdoa supaya ada orang kaya, supaya kalau kita mau bangun gereja cepat saya. Tapi sampai hari ini ya, kita masih dengan banyak orang-orang sederhana. Saya bersyukur, supaya apa? Supaya kita tidak sombong. Lalu dia bilang, tetapi apa yang bodoh bagi dunia? Orang bisa lihat kita kecil, gereja kita kecil, kita nothing, kita bukan siapa-siapa. Untuk apa? Dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saudara bisa melayani Tuhan. Tolonglah, banggalah kalau sudah bisa melayani Tuhan. Mungkin saudara lahir dari orang biasa, tapi justru orang biasalah yang membuat Tuhan tertarik dengan Anda. Amin. Saya bersyukur waktu dia cari di dunia ini orang yang paling tidak pantas, saya bersyukur dia dapati saya sebagai seorang hamba Allah yang mungkin paling berdosa, paling tidak layak, supaya saya jangan tepuk dada waktu saya bisa melayani Tuhan. Amin. Lalu dia bilang 28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Hari ini orang pelayanan berkompetisi, bukan lagi berjalan dengan visi. Saya ulangi lagi, banyak orang melayani dengan berkompetisi, lomba. Siapa jadi terhebat, siapa jadi luar biasa. Padahal kita berjalan dengan visi, bukan dengan ambisi. Ada amin. Maksudnya begini saudara, kalau Tuhan kasih saudara suara yang bagus, talenta main musik, khotbah yang bagus, biar itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Supaya, perhatikan yang terakhir bagus, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ini kesimpulan terakhir. Mengapa Tuhan pilih Petrus yang gagal? Mengapa Tuhan pilih Petrus yang tidak setia? Mengapa Tuhan pilih Daud yang gagal? Mengapa Tuhan pilih Musa yang tidak bisa bicara? Menurut ayat
9 dari 1 Korintus 1 supaya tidak ada yang tepuk dada dan memegang diri, tapi semuanya memuliakan Tuhan. Amin. Makanya saya di sini punya prinsip, bukan yang bisa, tapi yang mau melayani. Karena yang tidak bisa saya sulit dulu, tidak bisa sekarang bisa melayani. Ada beberapa keluarga mereka yang datang ke gereja ini lalu bilang, itu anak dulu pemalu berat itu. Nah, saya selalu bilang, oh ya dulu pemalu berat, sekarang malu-maluin. Maksudnya betapa hebohnya dia untuk Tuhan. Ada amin. Coba kita lihat siapa kita. Kita seperti Petrus. Amin. Amin. Tadi malam sekali lagi saya duduk di kafe, lalu ada suami istri lewat. Saya tidak tahu mereka lihat dari mana, lalu beri hormat. Padahal orang yang duduk di samping saya, cara duduknya agak kurang tidak sopan dengan saya. Mungkin karena dia tidak kenal saya. Lalu dia angkat kaki, pokoknya bikin. Tapi ada seorang beri hormat. Ternyata orang itu dihormati oleh orang yang tidak hormat saya ini. Ketika saya dihormat oleh orang itu, Pak Pendeta, aduh, kemarin saya ketemu ibu di kolam renang. Lalu orang itu bangun, lalu dia ketemu orang yang menegur saya ini, dia beri hormat begitu dalam hati saya. Lihat, kalau kita dihormati, itu pun kasih karunia Tuhan. Kalau kita dihormati Tuhan untuk melayani, kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau orang melayani tidak dihangat hati, pasti ujung-ujungnya hanya cari nama besar dan kesombongan. Tapi kalau orang melayani dengan hati, menyadari dia bukan siapa-siapa, pertama, dia akan melakukan tanggung jawabnya, karena dia sadar dia bukan siapa-siapa. Kalau Anda tidak mau melayani Tuhan, saya justru ragu bahwa Anda sedang mengatakan Anda siapa-siapa. Dan jangan marah kalau Tuhan tidak pilih Anda sebagai orang yang merasa siapa-siapa di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita coba lanjut Saudara. Nah, dari hal itu juga saya mau kita belajar poin yang paling penting dari Simon Petrus ini. Pertama, mengapa Petrus yang dipilih? Satu, supaya kita tahu diri siapa kita. Kita pertama orang berdosa, itu sudah jelas itu. Tidak ada orang yang melayani di sini yang mau pendeta besar model apapun. Dia adalah orang mantan orang berdosa. Kedua, kenapa kita tidak boleh sombong? Kita harus tahu diri seperti Petrus. Kita orang gagal seperti Petrus. Berapa baliknya kali kita gagal dan kita minta ampun terus pada Tuhan, betul? Kalau begitu sebenarnya tidak pantas juga. Tapi kalau dipilih, sekali lagi saya pesan Saudara, jangan jual mahal apalagi betingkah, kata orang Jakarta. Amin. Orang biasa, sehingga kalau kita melayani tidak boleh sombong. Atau saya tulis ini, jual mahal saat melayani. Ada orang itu mau melayani saja seperti dipaksa luar biasa. Saya kasih tahu Saudara, bertobat. Hidup ini adalah anugerah. Dan kalau Saudara baca ayat 15 dimulai dengan kata begini, setelah sarapan. Betul ya? Kalau Saudara baca tadi masih ingat tidak? Ayat ini muncul setelah dia bilang, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dimulai dengan catatan ini, setelah sarapan. Minggu lalu kita sudah dengar Yesus suruh dia tangkap ikan, dapat 153. Tapi ketika dia turun di pantai, Yesus sudah bakar roti dan ikan, betul ya, di atas api. Dia, saya bilang minggu lalu bahwa Tuhan sengaja tidak ambil ikan yang Petrus tangkap supaya Petrus jangan sombong. Karena Tuhan tidak mau Petrus bilang begini, untung ada beta, makanya ketong makan. Tapi Tuhan buat sesuatu yang lain, yaitu ikan dan roti, supaya Petrus sadar semua itu dari Tuhan. Itu sebabnya kalau Saudara baca minggu lalu, saya bilang Petrus lompat, tahu bahwa ada Tuhan di situ, dia pakai baju. Sebelumnya dia tidak pakai baju. Saya bilang, orang yang sadar bahwa hidup ini adalah kasih karunia, kita telah banyak menerima, pasti mau melayani Tuhan. Pasti mau melayani. Kenapa? Karena sadar, pertama dia bukan siapa-siapa, yang kedua terlalu banyak yang dia terima. Ayat bahwa baru sarapan itu dikasih, kalau dia pembahasan Saudara, Yesus baru kasih makan habis. Menyadari bahwa Petrus tadi tidak punya ikan, tidak punya makan, tidak punya berkat. Sekarang Tuhan kasih dia makan, dia seolah Tuhan bilang begini, oi, Petrus kasih lu makan, kasih lu pakai, kasih lu jabatan.
Supaya apa? Supaya lu tahu diri untuk melayani beta. Itu. Amin. Jadi saya selalu bilang, kalau kita bisa pakai baju bagus, mobil bagus, punya rumah bagus, tempat tidur bagus, apalagi semua yang bagus-bagus, ingat pesannya jelas, layanilah Tuhan. Yang kedua, supaya kita belajar mengandalkan Tuhan. Petrus harus sadar bahwa hanya komitmen saja tidak membuat dia bisa bertahan. Saudara masih ingat tak? Dia padahal komitmen untuk ikut Tuhan, dan dia bilang begini, yang lain mundur, saya tidak. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara tidak andalkan Tuhan dalam melayani dengan hati, satu saat ada tantangan dan membuat anda mundur. Dan Petrus benar, Petrus pernah mundur. Untung Tuhan tolong dia. Apa artinya? Melayani dengan hati, tahu diri siapa kita, membuat kita sadar bahwa sebenarnya kalau kita bisa melayani sampai akhir, sampai selesai, kalau bukan karena kekuatan Tuhan, tidak bisa. Saya ulangi saudara-saudara, melayani tanpa kekuatan daripada Tuhan, topangan daripada Tuhan, hanya karena daging kita yang mau melayani, saya kasih tahu saudara, saudara pasti kecewa. Amin. Pendeta bisa kecewakan saudara, teman pelayanan bisa kasih kecewa saudara. Tapi apakah itu menjadi alasan untuk kita berhenti melayani? Kembali dari Petrus, dia belajar sejak itu diandalkan Tuhan. Dan nanti kita akan lihat bahwa dia bukan hanya setia melayani 1-2 hari. Sebelumnya 1-2 hari gagal, 1-2 hari gagal. Tapi kalau saudara baca kisah Petrus, berakhir dengan kematian, dan dia tetap setia melayani Tuhan. Yang kedua, yang ketiga maksudnya, menyadari kita ini bukan siapa-siapa, membuat kita akan mengandalkan Roh Kudus. Makanya setelah kebangkitan Yesus 40 hari, ada 10 hari orang gereja selalu merayakan apa yang disebut dengan penantian pencurahan Roh Kudus. Kalau saudara baca, sebelum dicurahkan Roh Kudus, Petrus adalah penyangkal. Tapi setelah dia dilawat oleh Roh Kudus, dia jadi orang yang paling setia melayani Tuhan. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara melayani dengan kekuatanmu, satu waktu kekuatanmu bisa turun dan lemah. Ya. Hari-hari di mana saya melayani, saya selalu berdoa dengan, hari ini Tuhan sedang taruh di hati saya seperti ini. Ketika saya lemah untuk tidak bisa melayani dengan semang, saya selalu doa seperti ini. Nanti ada di poin terakhir, tapi saya kasih ingat saudara, saya selalu berdoa gini, Tuhan, ada banyak alasan untuk saya tidak melayani Tuhan. Ya kan? Saudara punya banyak alasan. Tapi saya bilang, Tuhan, ajar saya satu alasan saja. Saya harus tetap melayani Tuhan. Apa itu Tuhan? Kasih satu saja. Karena ada banyak alasan. Ada orang yang tidak melayani Tuhan karena merasa saya tidak didukung oleh keluarga. Saya tidak didukung oleh pendeta saya. Ada banyak alasan. Saya tidak didukung dengan waktu yang saya punya. Ada banyak alasan orang bisa bikin untuk tidak melayani Tuhan. Saya mau bilang, sebenarnya hanya ada satu alasan untuk anda tetap melayani Tuhan. Apa itu? Tadi dia bilang, Tuhan kasih makan mereka sarapan pagi. Satu kata, alasan kita sebenarnya sederhana. Tuhan baik untuk kita. Kalau anda sadar bahwa setiap hari kita hidup hanya karena kebaikan Tuhan, maka tidak banyak alasan itu akan tersingkir untuk menghalangi kita untuk tidak melayani Tuhan. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Jadi banyak alasan. Jadi kalau ada orang bilang, Bapak saya kecil, saya sudah tidak mau melayani Tuhan. Memang ada banyak alasan. Tapi sebenarnya hanya ada satu alasan untuk anda bisa tetap berdiri kuat melayani. Tuhan baik. Next, saudara-saudara. Yang kedua, hanya tiga poin yang saya mau sampaikan. Orang yang melayani dengan hati dan akan berakhir menutup sampai akhir hidupnya, sampai mati, adalah orang yang melayani dengan dasar mengasihi Tuhan dan bukan yang lain. Tadi melayani karena sadar dia bukan siapa-siapa, ya. Tapi yang kedua, kalau anda mau melayani dan anda yakin akan melayani sampai mati, setia sampai mati, anda harus punya sifat kedua, yaitu anda harus melayani karena mengasihi Tuhan, bukan karena jadwal, bukan karena anda disuruh, bukan karena ada sesuatu, apalagi hanya sekedar berkat. Anda melayani Tuhan, pasti saat-saat anda mundur.
Dasar kedua untuk bisa melayani sampai mati adalah apa? Mengasihi Tuhan. Mari kita lihat konteks mengasihi Tuhan ini, ayat 15-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Untuk keberapa kali, saudara-saudara? Katanya kalau kita omong tiga kali itu sebenarnya penegasan, sekaligus adalah juga memperkuat apa yang sedang kita pesan kepada seseorang. Maksudnya gini, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan ini pertanyaan terakhir. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, turun, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jadi saudara-saudara, orang yang melayani dengan hati, dan saya percaya ketika orang lain mundur dia akan melayani sampai mati, adalah orang yang memiliki dasar kedua yang kuat, yaitu dia melayani bukan karena siapa-siapa, bukan karena ada apa-apa, tapi satu saja modalnya, karena dia mengasihi Tuhan. Saudara-saudara lihat ini, Tuhan tanya dia tiga kali, dan ayat yang ini ayat 17 baru air matanya jatuh. Kalau saudara baca katanya begini, kan beberapa minggu lalu saya sudah jelaskan tentang kata kasih, mengasihi itu dari kata agape, philia, dan juga eros. Dan yang menarik adalah kalau saudara baca ayat 15 itu Tuhan tanya begini, kasih paling tinggi itu kan adalah agape. Menurut beberapa pakar sebenarnya di dalam ayat 15 itu dia tanya terbalik, dia bilang begini, dia tanya begini, apakah engkau philia? Philia adalah kasih persahabatan, kasih seorang sahabat kepada sahabatnya. Jadi Tuhan tanya, apakah engkau philia dengan aku? Apakah engkau mengasihi aku dengan philia? Atau lebih tepat, dia mengasihi, terbalik. Waktu dia tanya ayat 15, dia sedang begini, apakah engkau agape dengan aku, kasih yang paling tinggi? Lalu Petrus menjawab, aku philia, aku punya kasih sahabat dengan engkau. 15, 16 masih sama, Tuhan tanya, apakah engkau agape, kasih tertinggi dengan aku? Lalu dijawab oleh Petrus, katanya dengan, aku apa? Philia. Tetapi dalam ayat 17 terbalik, Tuhan tanya, apakah engkau philia dengan aku? Lalu dia balik, aku agape dengan kamu. Pukulan kan, ada orang mengatakan begini, kenapa Tuhan tanya tiga kali? Tadi saya sudah menjelaskan itu penegasan. Itu sedang minta benar-benarkah peneguhan. Jadi penegasan sekaligus peneguhan. Tapi katanya, dengar ini. Katanya, kenapa Tuhan harus tanya tiga kali? Karena Tuhan sedang ingatkan dia. Beberapa hari yang lalu dia menyangkal Tuhan berapa kali? Saudara-saudara, Tuhan mau pulihkan dia. Lu tiga kali menyangkal, sekarang saya tanya lu tiga kali. Dan saudara tahu kenapa Petrus menangis? Dia ingat, oh, tiga, angka tiga itu dia ingat. Dia sedang lihat, saya gagal untuk mengasihi dia. Tapi hari itu sejak dia berkata, aku agape dengan engkau, waktu Tuhan tanya, apakah engkau philia dengan aku? Dia jawab di dalam ayat 17, aku agape dengan engkau. Dan sejak itu sampai matinya Petrus tetap mengasihi Tuhan. Saya kasih sesuatu, saudara, dengar baik-baik. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, tapi dasarnya adalah yang lain, yang lain itu akan membuat Anda kecewa untuk tidak melayani Tuhan. Contoh ya, ini contoh saja. Kalau saya melayani karena semata uang, jujur kebutuhan saya tidak cukup dari hanya pelayanan. Saya harus jujur sama saudara, kalau saya melayani hanya semata uang, kebutuhan hidup saya, anak-anak, makan, minum, belum lagi kebutuhan yang lain, tidak cukup. Saya bisa kecewa, saya bisa tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena saya, kalau saya berobsesi bahwa melayani itu semua cukup, semua limpah, maka itu akan membuat saya kecewa pada waktu saya melayani tapi tidak dapat apa-apa. Mengerti ya? Tuhan tuntut apa? Saya harus mengasihi Tuhan. Supaya apa? Supaya kalaupun tidak cukup, hati saya masih cukup untuk mengasihi Tuhan. Saya ulangi lagi, kalaupun uang saya tidak cukup, tapi
tapi hati saya masih cukup untuk melayani Tuhan. Itu maksudnya. Kedua, tadi saya bilang, kenapa harus mengasihi Tuhan? Karena sekeliling kita bisa mengecewakan. Betul? Orang yang kita cintai pun bisa mengecewakan kita kok. Kita pikir dia bisa dukung kita, tapi bisa saja dia tidak jadi pendukung kita, anak kita, suami kita. Nah, tapi karena saudara mengasihi Tuhan, orang kupa bilang, Fred, orang lain mau tidak mau cinta saya, mau sayang saya atau tidak, mau marah saya atau tidak, saya memilih untuk mengasihi Tuhan. Dan itulah kekuatan kita untuk melayani Tuhan sampai mati. Amin. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, di sekelilingmu akan membuat kecewa-kecewa kita terlalu banyak. Orang-orang yang akan mengecewakan kita terlalu banyak. Tapi karena kita cinta Tuhan, saya tidak peduli orang mengecewakan saya, tapi Tuhan belum mengecewakan saya. Satu waktu, menurut catatan firman Tuhan, Yohanes di kitab Wahyu itu, Yohanes mau digoreng, lalu mereka tanya dia, kamu harus tinggalkan Yesus. Seorang bapak gereja pun sama, ditanya, kamu akan dibakar hidup-hidup mungkin, kamu harus menyangkal Yesus. Lalu orang-orang itu berkata begini, bertahun-tahun aku melayani Tuhan, belum sekalipun aku dikecewakan Tuhan, masakan hanya perkara ini aku tinggalkan Tuhan. Satu kata, mengasihi Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, lihat waktu kita masih pacaran, kita tidak punya uang kan, tapi selalu ada cara untuk kita seolah-olah ada uang. Orang kalau pacaran mencintai itu, biar dia tidak ada uang. Makanya ada lagu bilang, betul, dari tarus jalan kaki, karena dia pikir, ini pacaran modal misalnya 20 ribu, karena pergi naik auto waktu itu ke tarus 5 ribu, balik 5 ribu. 10 ribu mungkin beli aqua di jalan. Ya kan? Tapi karena sampai sana, mai tua bilang, beli coklat dulu. Waktu itu zaman itu sekitar 5 ribu ke 7 setengah. Rasulullah ambil saja beli. Otomatis uang di sini tidak ada lagi. Lalu kenapa jalan kaki? Satu alasan saja, karena kau cinta dia. Itu saja. Coba tanya Bapak Excel, kenapa dia sampai di Jawa sana kejar itu mbak? Mana itu mbak? Sebenarnya satu alasan saja, karena dia cinta. Amin. Kalau tidak roti deka-deka ini, oh kenapa saya harus sampai di Jawa Tengah sana? Saudara tahu Jawa Timur itu, kita turun di Jawa Timur dulu dari kapal, baru nyebrang lah di bis kereta lah ke Jawa Tengah. Satu kata, mengasihi. Biar tidak ada doa, yang penting ketemu dulu. Kan begitu kan dulu kita. Atau mana? Tidak ada doa, yang penting ketemu. Tidak ada makan, yang penting lihat dia pemuka. Walaupun setelah kawin lihat dia pemuka, bosan minta ampun. Tetapi kita pernah ada di titik kita mengasihi dan tidak peduli. Saya selalu bilang, kalau orang su cinta itu, laki-laki su cinta itu, biar dia bapak mau polisi kau beri, mau putar kumis yang berkata kau tidak boleh datang lagi, dia tetap datang kawan. Kenapa? Satu kata, dia cinta. Amin. Nah, ini maksud Tuhan begini. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, maka saudara akan punya banyak alasan untuk tidak melayani Tuhan. Ada orang kecewa dengan senior dalam gereja. Beta disemangat melayani, semangat bapak. Aduh, beta pacaran dengan song leader. Pikir song leader kan selalu berkata-kata rohani, pasti setia. Beta justru kecewa dengan song leader bapak. Beta lagi cinta-cinta dia, dia minta putus. Sekali lagi, karena saudara cinta dia. Katanya, saudara dengarin. Katanya, kalau saudara mencintai seseorang itu, jangan dengan sepenuh hati, hatimu sakit. Cukup dengan sepenuh lambung, karena anda hanya membutuhkan promak untuk menyembuhkannya. Kalau saudara mencintai Tuhan, harus dengan hati, karena dia tidak mengecewakan. Tapi kalau saudara mencintai manusia, jangan dengan sepenuh hati, tapi sepenuh apa? Lambung. Karena lambung hanya bisa disembuhkan dengan promak. Ngerti ya? Saya ketawa, tapi ini prinsip namanya. Melayani dengan apa, saudara? Mengasihi Tuhan. Siapa mau ngasih Tuhan, angkat tangan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kalau saya tidak mengasihi Tuhan, tadi saya bilang, saudara jangan pikir sesama jemaat saja kita bisa dikecewakan. Kami sesama pendeta juga kadang-kadang satu di satu kecewa. Pendeta,
Nah, itu saya bilang, kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, manusia-manusia di sekeliling kita menjadi alasan penguat untuk kita mundur dari Tuhan. Betul? Tapi saya bersyukur Tuhan taruh di dalam hati kita adalah mengasihi Tuhan. Saya tanya saudara, jawab dengan hati jujur. Saudara mengasihi Tuhan? Kalau saudara mengasihi Tuhan, kalau saudara baca ayat terakhir, ayat 19, cara Tuhan bernubuat itu begini. Petrus, nanti lu melayani Tuhan, yaitu gembalakan dombaku. Tapi nanti lu pun, waktu lu muda, itu lu ikut lu pun mau. Tapi nanti lu tua, orang ikat sang lu. Betul ya? Ayat 19 nanti kita baca. Orang ikat sang lu, lalu orang siksa sang lu, orang bunuh sang lu. Tadi saya bilang, kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, Petrus akan berkata, saya pikir melayani engkau, nanti saya diberkati, saya aman-aman. Tapi Tuhan bilang begini, tidak. Ketika engkau memilih mengasihi aku, melayani aku, ingat ya, hari terakhir nanti engkau melayani, engkau akan disiksa luar biasa. Saya tanya saudara, kalau saudara saya tantang di sini, yang song leader, pemain keyboard, penerima tamu yang melayani, besok antikris akan siksa saudara. Kira-kira saudara mau melayani Tuhan tidak? Rata-rata manusia akan berkata tidak. Kalau memang melayani dapat penderitaan, stop, saya tidak mau melayani. Tapi Petrus tidak, karena dia mengasihi Tuhan. Nubuatan untuk dia mati dengan cara tragis pun, dia tetap memilih melayani. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Nah, itu sebabnya saya kasih ingat saudara, jangan ikut-ikut orang lain yang hanya karena tersinggung dengan khotbah gembala, hanya tersinggung dengan teguran hamba Allah, lalu saudara pergi. Saudara bukan siapa-siapa. Anda tidak sedang mengasihi Tuhan, Anda sedang mengasihi diri Anda sendiri. Amin. Petrus itu nubuatan, nanti mau mati. Kita ini baru saja salah sedikit dan kita hati tergores, kita kecewa dan kita tinggalkan Tuhan. Karena itu saya kasih ingat saudara apa? Melayani dengan hati artinya mengasihi Tuhan. Amin. Kalau saudara mengasihi Tuhan, dapat berkat atau tidak, saya memilih melayani Tuhan. Sembuh atau tidak, saya memilih untuk melayani Tuhan. Toko saya mau diberkati atau tidak diberkati, saya memilih melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita punya dasar satu, mengasihi Tuhan. Amin. Hanya kalau saudara datang ke sini lalu saudara berkata, saya kecewa datang ke sini, Anda sedang mengasihi dirimu dan Anda sedang melayani dengan cara yang salah. Mari kita tutup yang terakhir, kita mau berdoa. Yesus, sebentar. Yesus telah memanggilnya untuk menjadi murid dan telah meramalkan bahwa dia akan menyangkalnya, telah mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengikuti sekali lagi, dan sekarang dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan mati demi dia. Maksudnya tadi saya bilang, kalau dia tidak mengasihi Tuhan, dengar nubuatan harusnya nubuatan yang baik-baik saja. Ini nubuatan tentang peristiwa yang tragis, yang sadis. Tapi kenapa Petrus tetap melayani Tuhan, mengembalakan domba-dombanya? Sederhana, dia punya hati yang mengasihi Tuhan. Terus, setia melayani sampai mati, walaupun resikonya besar, bahkan kalaupun nyawa taruhannya. Kayaknya Lius langgar banyak. Ya. Poin ketiga, terakhir adalah melayani. Kalau orang melayani dengan hati adalah melayani dasarnya setia. Ini poin terakhir, poin menurut saya paling penting. Jadi pertama, sadar bahwa siapa kita, bukan siapa-siapa, sehingga kita akan mau melayani Tuhan tanpa jual mahal, karena kita tahu siapa kita. Tapi yang kedua, harus modalnya mengasihi Tuhan dan bukan mengasihi berkat atau apapun. Yang ketiga, dasarnya yang terakhir, harus setia. Saya ulangi lagi, dasar untuk bisa sampai akhir kehidupan kita adalah kata terakhir, melayani itu harus setia. Apapun yang terjadi, setia melayani sampai mati, sampai akhir hidup. Jadwal pelayanan kita bukan ditentukan dari gereja tentukan kita melayani, tapi jadwal pelayanan kita ditentukan sampai kita mati. Saya ulangi lagi, jadwal melayani kita itu bukan dasar karena jadwal, tapi jadwal kita melayani
itu jadwal terakhirnya adalah saat kita menutup mata. Kenapa saya bilang begitu, saudara? Kalau saudara tidak senior, saudara tidak song leader, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Misalnya ini contoh anak sekolah yang pemain tamborin. Oh, saya tidak dapat jadwal, lalu saudara tidak hadir, tidak melayani Tuhan. Anda salah. Karena melayani itu sampai apa? Anda tutup mata. Kalau tidak dapat jadwal, misalnya, saudara bisa ambil sapu gereja ini, itu juga melayani Tuhan. Ngerti ya? Tidak ada konsep bahwa melayani itu jadwal. Tapi melayani itu berakhir sampai ketika Tuhan panggil kita, alias kita tutup mata. Dan Petrus melakukan itu. Dia setia sampai mati. Saudara lihat ayat 18-19. Lihat ini menarik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Lihat orang muda itu. Mau bagaimana, terserah. Betul ya? Tapi nanti setua beda. Dulu angka ikat pinggang, angka motor, hilang. Tapi nanti semuda, sudah tua, saudara mau pergi kamar mandi saja, bilang, cucu, pegang oma pun tangan dah. Sudah masih muda begini, loh, lari kemana nanti. Pegang oma dah. Pelan-pelan cucu, dulu gas. Oke gas. Tapi nanti setua gas putus. Kata Alkitab, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau ulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ketemu kan masih muda itu, mau pergi mana saja, RB kah, Piramayana kah. Tapi nanti setua mau jalan, oh cucu bilang begini, oma, duduk diam, sah. Duduk kau diam, kau udah aman-aman sih, nanti saya antar sujato. Kita bilang, lu tidak bisa atur lah kawan. Dan ini ramalan daripada Petrus. Lu masih muda, lu bisa lari tinggalkan Tuhan apapun. Tapi nanti, ketika lu tua, Tuhan berbuat gini, ayat 19. Dan hal ini dikatakan, menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Lihat. Kalau dia tidak mengasihi Tuhan, dia pasti sulari. Dulu saja belum disiksa, betul ya? Waktu dia menyangkal pertama kali, sebelum Yesus disalib, dia disiksa tidak? Tapi belum disiksa, lari! Hanya orang ngomong, lari! Tapi hari itu, ketika dia mulai lahir hatinya mengasihi Tuhan, justru ketika dia disiksa, dia tidak lari. Mari kita coba lihat ini catatan terakhir. Yesus telah memanggil itu menjadi murid yang telah meramalkan bahwa dia akan menyangkal harusnya, tetapi tidak, dia mengakhirinya dengan kesetiaan mengikut Tuhan sampai mati. Sampai-sampai kalau saudara lihat, saya berharap ada gambarnya. Coba kasih tunjuk Desti. Setia sampai, nah ini. Kalau saudara lihat ini. Ini adalah Petrus. Dulu orang ngomong saja lari. Dulu orang baru bilang, hei lu pengikut Tuhan, lari. Oh bukan, lari. Tapi sejak dia punya hati mengasihi Tuhan, sekarang dia tidak peduli. Mau penyiksaankah, mau apapun, saya mau melayani Tuhan. Dan saudara tahu, menurut catatan, menurut tradisi yang dicatat oleh Hieronymus, Petrus wafat dengan cara disalibkan terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, di Roma saat pemerintahan Nero. Ini kaisar yang paling ngeri, paling jahat. Dia bakar orang Kristen, dia sulap orang Kristen, permisi, ditusuk dari sini, tembus kepala, lalu bakar jadi obor. Ngeri sekali cara Nero menyiksa orang-orang Kristen. Setelah menelok disalibkan dengan kepala di atas, karena ia merasa tidak layak untuk mati dalam posisi sama seperti Yesus. Saya tanya saudara, saudara siap melayani model begini? Disiksa, tapi dia bilang stop. Dia mengatakan begini, saya diberkati dan air mata saya sempat jatuh waktu saya baca, dia bilang begini sama yang mau hukum dia. Kalau Tuhanku mati kepalanya ke atas, aku belum layak. Aku mengasihi dia dan aku minta kepalaku ke bawah, kakiku atas. Sampai dia rasa tidak layak. Kenapa? Karena dia pernah menyangkal Tuhan waktu Yesus disalib. Dia pernah jadi penakut.
Tapi dia punya modal tadi. Dia sadar bukan siapa-siapa dia. Makanya dia tetap semangat melayani. Kedua, dia sadar kalau dia tidak mengasihi Tuhan, penganiayaan bisa menarik dia keluar dari panggilan Tuhan. Saya selalu menyindir Ayub dan istrinya. Ayub itu cinta Tuhan. Mau miskin, mau susah sekalipun, Ayub tetap cinta Tuhan. Beda dengan istri Ayub. Dia tidak cinta Tuhan, dia cinta harta. Saya kasih tahu jemaat, Tuhan pasti memberkati saudara, Tuhan pasti cukupi kebutuhan. Tetapi jangan sampai berkatmu mengambil hatimu dari Tuhanmu. Sekali lagi saya selalu kasih ingat, berkat itu penting untuk bisa pelihara kita. Tapi jangan sampai berkat itu menarik hati kita daripada Tuhan dan memfokusnya pada harta. Sekarang Petrus tidak punya apa-apa kecuali modal satu yang tidak bisa diambil dari dalam dirinya, yaitu Tuhan yang dia kasihi. Saya kasih tahu saudara, catat baik-baik, saya tidak sedang bernubuat. Kalau saudara dan saya melayani dengan cara apapun, mau menyumbang pekerjaan Tuhan kah, mau sapu gereja kah, mau apa saja untuk Tuhan, kalau saudara tidak punya tiga modal tadi, sadar bahwa ini kita bukan siapa-siapa, sadar bahwa kalau kita tidak mengasihi Tuhan, sadar bahwa kalau kita tidak memiliki roh yang setia ini, maka saya percaya kita bukan orang yang akan mengakhiri kehidupan ini dengan baik. Itu sebabnya Paulus pernah bilang gini, aku telah mengakhiri pertandingan, Timotius ya, aku telah mengakhiri pertandingan iman dan aku telah mencapai garis akhir. Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau saudara baca dua ayat ini, sebenarnya satu kata, mereka mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Saya minta maaf, kok saudara mungkin berkata, kenapa Bapak Gembala Khotbah selalu melayani? Sebab inti kehidupan sebenarnya di sini, melayani Tuhan. Bukan berkat saudara. Berkat itu kata Alkitab apa? Second blessing. Itu sebenarnya dia bilang, cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Yang namanya tambahan itu bukan utama. Yang utama adalah apa? Kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah bicara tentang satu kata, melayani Tuhan. Lu mau pejabat kah, lu mau orang miskin kah, lu mau orang susah, harus melayani Tuhan. Sekali lagi, saudara mau miskin kah, mau kaya kah, harus melayani Tuhan. Kalau tidak, kita pengkhianat. Kenapa saya bilang pengkhianat? Tadi Petrus itu sudah dapat ikan 153. Tambah bonus roti yang tidak ditanggap dengan ikan di atas bara. Minggu lalu saya menyebutkan, mungkin hari ini kita tidak dapat 153 ikan, toh? Betul ya? Mungkin hari ini kita tidak dapat roti yang dibakar di atas bara lalu diajak makan oleh Tuhan. Tapi saya selalu bilang, kita lebih dari 153. Bangun pagi kita masih tarik nafas. Bangun pagi ketika orang lain tidak ada makan, kita ada makan. Sekalipun itu hanya maaf kata super mie. Tapi itu berkat. Ikan-ikan yang kita dapat. Hari ini orang bangun kepala sakit. Anda bangun kepala bukan hanya sakit. Kepalamu sehat. Coba hitung dari pagi hingga malam. Berapa ratus, bahkan mungkin ribuan kebaikan kita dapat yang kita tangkap hari itu. Kalau begitu, saya bilang, orang yang tidak memelayani Tuhan dengan alasan apapun, Anda pengkhianat. Saya ulangi lagi, keras tetapi ini serius. Orang yang tidak memelayani Tuhan dengan alasan apapun, Anda pengkhianat. Itu sebabnya Petrus berhenti jadi pengkhianat waktu dia punya hati sadar, Tuhan terlalu banyak dan beta. Kedua, dia mulai mengasihi Tuhan, dan kasih itulah yang membuat dia setia sampai mati. Amin. Ada orang tanya saya begini, Bapak Gembala, yang itu sudah tidak ada di kitab gereja lagi. Yang itu sudah tidak ada. Coba saudara merenung ini ayat firman Tuhan hari ini. Pertama, kalau mereka tidak ada, itu keputusan pribadi seseorang.
Saya punya prinsip orang ikut Tuhan, ikut gereja itu seperti orang naik bus. Dia mau turun di mana, Anda tidak bisa paksa untuk dia turun di situ. Kalau dia mau turun di situ, silakan. Kasarnya kalau dia mau keluar, ya itu asal pilihannya dia. Tetapi yang kedua, saya percaya, sungguh percaya, kalau dia mengasihi Tuhan, dia tidak melakukan hal bodoh seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak sedang mengiring saya sebagai gembala. Dia tidak sedang mengiring saya bersama ibu gembala. Dia sedang mengasihi dan mengiring dia yang mati di atas Golgota, Yesus namanya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua, bagi saya kembali, karena saudara tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena Petrus punya alasan untuk mengatakan, kenapa saya disiksa? Tahu begini, saya ikut Tuhan, saya disiksa. Tahu saya melayani, saya disiksa. Saya berhenti. Tapi Petrus karena punya cinta yang berkobar-kobar untuk Tuhan, penyiksaan pun tidak menjadi alasan untuk dia mundur. Hari ini terbalik, orang belum disiksa. Orang belum disiksa. Orang belum disalib. Tapi masalah sederhana, masalah hatimu diganggu saja. Masalah mungkin, maaf ya, Anda tidak diperhatikan di sebuah gereja, lalu Anda pergi. Sekali lagi saya menggunakan kata ini, Anda pengkhianat. Amin. Saya tanya saudara, ini pertanyaan terakhir. Setiap rumah tangga pasti punya masalah. Setuju, katakan amin. Setiap rumah tangga tidak ada yang sempurna. Setuju. Tapi saya tanya saudara, kalau saudara mencintai pasangan hidupmu, bukti bahwa seorang mengasihi pasangannya, menurut saya, ini menurut saya, adalah bukan ketika dia menemukan kelebihan dari pasangannya, tapi ujian paling membuat saya dan saudara itu menjadi setia adalah saat di mana pasanganmu itu sangat mengecewakan engkau, tapi engkau masih bisa mencintai dia. Menurut saya itu kasih Tuhan yang mengalir dalam hatimu. Dan itu yang dilakukan oleh Petrus. Waktu dia kecewa, Tuhan yang kusembah harus mati 3 hari. Itu sebabnya dia pergi. Tapi karena dia mengasihi Tuhan, tidak ada satupun hal yang bisa mengecewakan dia, yang mengambil hatinya daripada hatinya kepada Tuhan. Itu pesan terakhir saya. Mengasihilah Tuhan, maka saudara akan buat apapun yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati, kita kasih tepuk tangan, dan kita berdoa. Bapak Ibu, mari kita bangkit bersama-sama saudara, dan kita berdoa. Ibu Bapak.